Halo guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Selamat berbuka puasa semuanya. Kalian buka pakai apa guys? Kalau aku buka pakai misua. Kalian tahu misua gak guys? Nih, lihat. Wow, sangat enak sekali. Wow, wow, wow. Tadinya aku pengen beli bakso, cuma tukang baksonya nggak ada. Tapi ini aku ada bakso frozen gitu di kulkas, jadi aku kayak pakein aja. Jadi topping. Aku pakai air putih aja kali. Kenapa kamu gak makan? Makan, makan, ayo makan. Buka puasa aja. Sumpah misua tuh enak banget guys. Kalian harus cobain. Jadi kalau misua itu bukan mie instan guys. Jadi kayak kalian buat bumbunya sendiri. Kayak aku buat bumbunya sendiri dan rasanya enak banget. Sekarang malam Lailatul Qadar. Sekarang malam Lailatul Qadar. Oh. Itu malam apa, guys? Bikin tutorial masaknya di ya kapan-kapan ya. Soalnya kalau masak aku tuh suka tinggal-tinggal gitu, soalnya aku mager guys sebenarnya masak. Tapi masakan aku kalau masak mie tuh enak gitu. Enak buatan sendiri kalau mie. Sumpah. Sumpah ini enak banget. Aku suka. Kan biasanya misua itu kemarin aku makan misua, aku bikin dijadiin kayak kuah gitu. Jadi misuanya kuah gitu. Nah, sekarang aku bikin misuanya itu kayak mie ayam. Kayak gak ada kuahnya gitu. Enak banget. Enak banget. Sumpah. Bakso. Bakso. Nih ya guys. Jadi kalau misalnya misua itu enaknya ya. Misua itu enaknya kalau misalnya kalian lagi pengen makan yang kuah-kuah, kalian bisa bikin misua sendiri pakai kuahnya. Kalau misalnya pengen yang kering kayak mie ayam bisa juga. Kayak gini nih enak banget nih sumpah. Kalau yang ini aku bikin kayak mie ayam gitu, jadi kayak nggak pakai kuah gitu. Bakso. Bakso. Enak. Aku bikin yang kering. Enakan yang kering sumpah. Kayak lebih asin gitu. Tadi aku beli shilin guys. Tadi aku beli shilin sebenarnya buat nemenin aku ngabuburit. Buat nemenin doang. Gitu. Aku mau juga apa? Kamu ikut puasa deh. Iya dong guys, aku ikut puasa. Keren kan? Ya. Nih, shilin. Kenapa? Kamu ngambil yang beli itu lah.
guys, lihat. Enak, enak, enak. Ini enak banget sih, sumpah, aku jujur. Di sini belum buka. Ya. Maaf ya guys, di sini udah buka duluan. Berarti guys, berarti tapi enakan tuh misua tuh dimakan. Dimakan kalau anget-anget. Warna rambutnya kayak punya Feni. Beda dong. Kak Feni itu rambutnya kayak lebih terang blonde gitu. Kekuningan sih sebenarnya. Kayak terang banget gitu. Kalau aku belum begitu terang, enggak begitu terang. Jadi pengen mie. Kan guys, ayo cekan buat mie. Wow. Taraweh. Berarti kalian habis makan? Taraweh. Enak juga dilihat-lihat. Emang enak guys. Kalian tuh gak perlu lihat, kalian makan aja. Jadi aku ngefans apa? Jadi aku ngefans sama kamu. Cuman aku ngefans banget sama kamu. Semenjak gak ada kamu, dia gak ngasih cewek lagi. Ya ampun, salam ya. Di sini jam. Di sini jam 6 lewat. Emang di sana jam berapa? Edi makan apaan bihun? Ini misua guys. Kalian buka puasa pakai apa? Aku beli shilin yang rasa black pepper level 4. Ternyata lumayan pedas. Main pedas sekali. Suara apaan tuh guys? Oh ya, mau tau gak tadi kan aku, enggak sih, kemarin kan aku
beli snack anjing gitu kan. Oh, beli snack anjing 2 buat Mogul Monci. Nah, itu tuh yang long last snack gitu. Long last chewy gitu. Tapi sama Mogul Monci gak ada sejam udah habis, guys. Padahal gede segini nih. Segini. Padahal gede, guys, gitu. Tapi habis cepet banget. Di waro dong. Masih kalian masih pengen di waro? Kenapa kalian masih pengen di waro? Emang kalian gak di waro sama member JKT? Kadi, mata lu pakai software gak? Software. Software atau soft lens, guys? Masa mataku pakai software? Shilin. Kalau misalkan kalian suka ngeliat aku makan, bikin kalian lapar, kalian ikut makan aja. Edi, kenapa kalian manggil aku Edi? Edi, biarkan waktu Day jadi member JKT48. Tips makan, tapi nggak gemuk-gemuk. Aku gemuk tuh, guys. Day, ayo kita nikah. Wah, kalian gila ya. Nikah aja deh sama yang lain, guys. Aku gak mau. Kalau aku pengen makan, bukan mau nikah. Jadi pacarku 5 detik. Gimana ya? Di bikinannya Bang Gondrong. Yoi. Di enggak pulkam. Kampung aku di Jakarta, guys. Siapa yang udah pernah cobain Shilin yang black pepper? Aku baru pertama kali cobain. Aku beli yang level 4 pedes, guys, semuanya. Karena mie aku udah pedes ya, terus ini juga pedes.
Kondisi kaki aku sekarang udah membaik, guys. Asal nggak banyak digunain, kayak kebanyakan jalan, kebanyakan naik turun tangga, nari, kayak nari apalagi gitu ya, jalan aja nggak boleh banyak-banyak. Jadi aku kayak yang nggak bisa tuh kayak orang-orang kayak 1000 step gitu-gitu ah. Semangat dia. Halo Cici. Oh, thank you Kaldo Barbar. Di isinya nongkrong-nongkrong di mana tuh? Ikutan dong nongkrong. Tahu lagu Sial gak? Tahu. Yang mahal ini bukan? Hal yang pengen dilakuin sehabis grad, nggak ada yang spesifik banget sih guys, aku kayaknya terus nggak ada yang muluk-muluk juga, jadi kayak nggak ada yang pengen dilakuin, ya biasa aja. Minus berapa KD? Aku minus 275 sama minus 3. Thank you. Lihat mie aku udah habis. Sebakso. Bukber online. Kalian makan apa, guys? Apa dis banget, guys? Dia udah 2 bulan kita nggak video call. Oh iya juga ya. Bikin video call apa? Kapan ke teater lagi? Nggak tahu ya, karena ngapain aku ke teater lagi? Pengen sih ke teater lagi. Terus tiba-tiba aku ikut event Ramadan. Iya sih. Tiba-tiba aku ikut event Ramadan.
kenapa kenapa. Tapi rasanya nggak ada bedanya sih guys, shilin black pepper sama shilin yang original, cuma kayak lebih pedes aja karena aku level 4 ya. Ikutan kenyang udah ini. Tapi ini enak, jadi kayak nggak bisa kenyang gitu. Silakan sholat yang mau sholat. Telepon aku mana ya? Handphone aku mana? Bukan, bukan yang ini. Yang ini ya. Pedas. Pedas. Jadi guys, caca aku pergi. Nggak ngajak-ngajak aku. Jadi aku udah bilang sama caca aku. Untuk ikut. Katanya HP satunya buat ngelempar orang itu HP-nya. Ah, maksudnya? Maksudnya? Hai kak, salam kenal, halo. Salam kenal juga. Dari kok puasa doang kagak ikut maghriban? Kalau ikut maghriban lo gendong aku guys. Aku hanya ikut puasa. Ikut-ikutan puasa. Kenapa? Beruntung kakak berada di generasi emas. Generasi emas itu apa maksudnya? Si dia-dia itu ngambek sama gue kali ya. Kenapa tuh? Kali mau tanya gambar yang di belakang namanya apa? Namanya Jesus Christ. Kangen cengcorang gak sih, Dey?
kangen guys, cuma aku nungguin kabar dari mereka aja. Kalau misalkan mereka nggak sibuk, aku siap, karena aku nggak, karena jadwal aku yang sekarang kayak masih bisa aku handle gitu loh. Aku makan silin. Aku sebenarnya kayak kangen ke semua membernya gitu sih. Jadi kalau ada tawaran film, mau genre apa? Aku mau main film horor. Aku mau dikejar-kejar sama setan. Tinggal di mana ya, Kak? Kepo, Anda kepo. Pengen pokoknya kalau misalnya aku main film, aku pengen main film setan, film horor, terus aku jadi yang dikejar-kejar setannya. Jadi setannya juga nggak apa-apa sih, aku suka. Nanti aku takut-takutin orang-orangnya. Jadi aku pengen lihat ini. Wow. Bentar ya guys, ada sesuatu yang harus aku lakukan, yaitu nyari minuman. Sama lagi pilek kan? Enggak, aku gak lagi pilek guys, jadi kita gak sama ya. Aku lagi bisa dimakan pedes. Oke. Kita gak sama, kita beda. Aku bukan pilek, aku pedesan. Gimana kondisi sehat-sehat? Puji Tuhan, kamu gimana? Baru juga pengen gaya udah hilang. Sedih. Aku sedih, aku sedih. Ini. I. Tapi kita sama-sama perempuan. Ya. Tapi enggak cuma sama kayak aku, sama kayak yang lain juga, sama kayak perempuan-perempuan yang lain juga. Hihihi. Jadi dream hair color-nya apa? Aku pengen banget warna biru. Tapi birunya itu yang kayak biru
biru, kabu-abuan gitu. Aku maunya. Kalau menurut kalian, aku cocoknya warna apa, guys? Warna buah buka. Berarti kayak yang ini dong. Masa, guys. Tapi yang Shilin rasa black pepper ini kayak ada rasa mala-malanya gitu. Dulu Shilin pernah ngeluarin yang rasa mala kan, guys. Siapa yang udah pernah cobain juga Shilin yang rasa mala? Nah, rasanya itu kayak hampir mirip gitu. Jika tiba siap dia. Itu dulu, guys. Kalau sekarang hanya di JKT48. Sekarang hanya di lebih cocok abu-abu. Lagi ada kegiatan apa, Jay? Lagi ada kegiatan makan nih. Abu-abu atau enggak coklat? Sebenarnya aku masih suka dengan warna rambut aku yang sekarang. Cuma aku kayak pengen mencoba warna lain gitu loh. Gitu. Menurut kalian gimana? Spoiler film Mario Bros. Gak boleh spoiler. Pokoknya filmnya seru. Abu-abu bagus. Oke. Dia balik ke JKT mau lihat masuk Senbatsu lagi. Hah, maksudnya? Maksudnya gimana, guys? Kocak tadi ada yang ngomong nih. Weh, udah great kah kok live TikTok? Emang gua udah great? Gila ya. Telat banget. Udah great dari kamu tahu, kasih tahu, guys. Kasih tahu. Orang udah great juga. Yang sekarang tambahin warna pink aja. Thank you, Kak Putri. Tambahin warna pink. Oke. Orang dibilangnya pengen warna biru. Gimana sih? Ini apa ya? Masa Shopee aku ke lockout sendiri, guys? Terus gimana dong? Warna hijau. Day taken yuk. Hah?
ada acara, ada rencana kumpul sama ex member lain gak? Mana ya? Aku mau, cuma kalau ada yang bikin acaranya kayak dia ngomongin Jan, kita ini bukber rame-rame gitu, ini apa, aku kira ini apa, rambut aku masuk ke sini. Shopee aku ke lock out guys. Ya udahlah. Nggak tahu aku loginnya lupa. Kayak ada yang nge-hack Shopee aku deh. Clock out. Kok clock out ya? Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Dia kepikiran join partai politik gak? Kepikiran gak ya? Kalian tuh ya pertanyaan nih kayak apa ya? Ada-ada aja gitu. Deh makan yuk, aku udah makan. Aku sudah makan. Kok gading gak takut ayam berkokok? Kenapa ayam berkokok malam-malam? Gak tau guys, Shopee aku gak bisa, kan gimana ya? Lanjutkan dengan deh, aku lagi makan mie godok Jawa nih, mau gak? Wow, itu terlihat enak, terdengar enak.
Aku pernah makan mie godok Jawa. Waktu di mana ya? Di Jogja deh kalau nggak salah. Tapi waktu itu pas pertama kali nyobain mie godok itu rasa kayak salah tempat gitu. Rasanya kurang enak. Kade Cusani Great. Kade udah liat tweet Kak Gita belum? Emang Kak Gita nge-tweet apa? The human man. Kalian bohong ya? Ya, kalian pengen ngeprank gak bisa ngeprank aku. Aku pengen lagi apa? Aku lagi live TikTok. Pilek ya? Enggak, aku nggak pilek. Dia lagi flu kah? Enggak, aku nggak flu guys. Aduh, kalian mah aku nggak kenapa-apa. Apa tuh? Ini aku ngecat caci aku dulu, mau bilang Shopee aku ke lock up tiba-tiba. Pipi. D, yes. Duh, aku lupa ambil tisu lagi, guys. Kadi kangen. Kenapa kangen? Dia udah makan belum? Udah, aku udah makan guys. Kalian udah makan belum? Kalian sudah makan belum? Kalau kalian kan kadi perform di teater. Set. Kadi lagi sakit ya. Enggak guys, aku enggak sakit kok. Wow, thank you Kak Naila. Lucu banget suara kadi. Emang lucu. Tinggal main gitu. Main apa ya? Kalian mau main apa guys? Di kapan teateran lagi? Teateran lagi kapan ya?
Tungguin ya guys, nanti aku ada di RKJ WD. Spill kacamata. Ini waktu itu dibeliin mama aku guys. Karena mama aku udah tahu minus mata aku berapa gitu-gitu. Jadi mama aku yang beliin. Dia ikut Pasca, gak ikut dong. Siapa yang merayakan Pasca? Cocok tau frame-nya sama kamu. Thank you. Thank you, Kak Aibe. Teko lucu banget sih. Libur lebaran kemana deh? Libur lebaran kemana? Paling aku jalan-jalan aja sih, kayak biasa. Jalan-jalan sama yang lebaran. Diku, nggak? Teteh, rambutnya mau di retouch lagi gak? Mau, ini kan kayak udah numbuh gitu kan. Pengen aku retouch lagi sih. Hah? Oh, thank you Kak Putri. Gak bisa lah aku kalau misalnya di full, kalian mau kayak gini. Ini full. Bapak itu guys, kalian jangan macam-macam sama aku ya. Kalian gak boleh macam-macam sama aku, oke? Okay? Buka puasa sama apa deh? Tadi aku buka puasa pakai misua, pakai bakso, pakai shilin, pakai mangkok, pakai garpu. Buset. Kurang ha day life bu. Main biliar cuy deh. Enggak ah, aku nggak mau main biliar sama kamu. Punya saudara berapa kadi? Aku punya saudara 4. Aku punya saudara 4. Cowok-cewek, cewek-cowok. Perkembangan kaki deh. Kaki aku gak berkembang. Cuma 2, jadi gak nambah. Hah? Aku yang nomor 3 guys, aku anak ketiga. Guys, kalian ini topi TikTok dari Kak Rizky. Kalian ini tuh udah sering ya waktu dulu di showroom aku, kalian sering nanya-nanya di anak keberapa dan lain-lain gitu. Aku kan sering kasih tahu. Kenapa kalian orang-orang baru ya? Beda orang kali. Tapi sumpah siap aku live deh kayaknya. Mending aku kasih kalian akte lahir aku dan kartu keluarga aku aja kali ya. Gimana? Wih, Triksi. Mantep banget nih Triksi. Jangan-jangan lu keluarga gue juga ya. Lampirin fotokopiannya aja atau yang asli kakaknya? Fotokopi aja perbanyak ya, aku sebar. Kade kangen olahraga, kangen. Udah dibilang aku kangen sama semua member.
aslinya gue anak 2,5. Udah buka puasa kak deh, sudah, aku sudah buka puasa. Main ke teater dong biar bisa melepas rindu. Oh, kalau misalnya main ke teater ya merekanya sibuk, jadi gak bisa melepas rindu. Yang ada nanti aku ganggu gitu. Jadi kangen Barudak. Barudak tuh apaan guys? Ada daftar gen 12. Login lagi apa login? Aku login lagi ya guys. Aku jadi anak generasi baru. Teddy mana Teddy? Teddy nggak ada. Aku adanya ini. Aku namanya Bu Cili. Nama aku Bu Cili. The unicorn, mana unicorn? Emang aku pernah ada unicorn? Kayak aku gak pernah ada unicorn deh. Day sehat, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah aku sehat guys. Kesibukannya sekarang apa? Kesibukannya sekarang aku sibuk makan. Ya. Oh, aku pernah give unicorn. Astaga, emang iya unicorn yang kayak mana bentuknya? Kak. Astaga, salah nih gue nih ngomong nih. Fans Lisa nggak KD, biasa aja sih. Aku fansnya sama nggak, aku nggak ngefans sama siapa-siapa. Pas lebaran aja ngumpul di mana tadi katanya? Apa tuh? Jangan dicepel lagi kencang anginnya, maksudnya apa tuh? Cepin ke Celine deh si cebel-cebel. Oh, jadi kamu osnya Celine, nanti aku cepin ke Celine ya. Nanti aku cepuin si cebel-cebel ini ke Celine. Celine. Kangen share house gak? Kangen, pasti kalian kangen Deo kan? Iya kan, pasti kalian kangen Deo kan guys? Kangen Dede Kitty gak kangen? Bukber sama aku kapan Kade? Pengen banget, Anda pengen banget live bareng Jinan di. Emang Kak Jinan lagi live juga ya? Aku jam 7 lewat 10 aku udah guys. Aku mau benerin Shopee aku deh. Kenapa sih bisa kayak gitu? Main-main lagi aja deh ke teater. Aku tuh kalau misalnya ke teater ya, pasti mereka tuh sibuk guys. Entah mereka teateran, pasti mereka ke situ tuh buat kerja, bukan buat main. Ke teater itu bukan buat main, jadi buat kerja. Jadi kalau misalnya aku kesana, yang ada aku ganggu mereka kerja, dan yang ada aku bengong-bengong, merekanya kerja, akunya ngapain gitu. Jadi mending ketemunya di luar teater, itu baru main, itu baru
seru-seruan, main-main, ngobrol-ngobrol, kangen-kangenan gitu. Pakai dong varsity-nya. Tuh ada tuh, pengen banget dipakai. Tapi keren loh. Keren guys, jadi aku kan dikasih varsity gitu kan sama fanbase aku. Warna hitam putih. Kasih tips biar bisa bukber bareng KD. Ya, kamu telat. Kemarin tuh aku bukber, tanya aja Daisy. Oh, di kosan kayak Eli ngumpulnya kayak dulu. Gas? Aku mah gas-gas aja, guys. Aku hanya menunggu kabar dari mereka. Halo, KD, apa kabar? Baik, kamu gimana kabarnya? Kade ucapin HBD dong buat adik aku. Wah, HBD adiknya. Wish you all the best, sehat-sehat. Coba promoin dong varsity-nya. Nih ya, nih bentar-bentar. Emang lu devious ya, bikin gue kerja mulu lu, sumpah. Emang Dezius ini bikin gua kerja mulu lu, bener-bener ya. Nih, jadi ini dia varsity-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau varsity ini, nih lihat ya. Ah, samaan varsity-nya sama kayak gua. Ya emang, Trixi emang. Nih, varsity keren gitu guys, nih. Yang aku suka itu di bagian sininya. Di bagian lengannya. Keren kan? Itu dijual sama fanbase. Dijual sama fanbase aku. Terus di sininya ada ini. MMI. Enggak tahu sih sebenarnya MMI itu apaan sih? Hah? MMI itu apa? Sama kayak ada D di sini, D18. Ini gua tahu. Ini day 18, umurnya 18 tahun, sama day ini. Always cheerful every day, it's my day. Ini jiko aku, ada jiko aku di sini. Nih, ininya kayak gini. Ini bagus guys, sumpah bahannya enak, varsity-nya lembut, adem. Ini harganya berapa? Guys, ini harganya berapa? Oh, MMI. Oh, ini apa namanya? Ternyata ini huruf. Huruf yang buat angka gitu guys, MMI. Apa sih namanya? Harga berapa? Harga berapa tuh? Kasih berapa ya? Oh, bawahnya kayak gini guys, keren nih. Kancingnya itu bagus ya guys. Iya, angka Romawi maksudnya. Wow, ini sih bagus punya ya guys. Kalian bisa lihat sendiri dalamnya kayak gimana. Dalamnya tuh kayak gini. Kayak baju-baju, kayak ya baju-baju ada mereknya gitu lah. Bagus. Nino. Kancingnya warna putih kayak gini ya guys. Bagus. Ini bagus banget. Yeah, unlimited itu gak dijual sekarang. Hah? Ini dijual apa enggak sih sebenarnya? Ini enggak, fanbase aku tuh paling gak bener deh sebenarnya guys. Ini yang bener, tadi katanya suruh promosiin. Ini dijual atau enggak? Oh, harus PO dulu. Gak dijual daily. Terus buat apa gue promosiin? Buat apa gue promosiin? Emang bener-bener ya capek gue nih punya fanbase kayak gini. Astaga. Kadai kelihatan cool banget. Emang ya? Kadai kok bisa sih cakep? Emang ya?
Maaf ya guys, ini ada kesalahan. Jadi ini sebenarnya nggak dijual guys. Nanti kita bicarakan. Allah. Jadi guys, ini ternyata cuma buat aku doang. Oh ya, belakangnya kayak gini ya guys. Ada lambang Dezeus-nya gitu. Ini sebenarnya bukan lambang Dezeus, kayak ini lambang satanik deh. Kayak penyembahan setan gitu ya. Serem banget tau Dezeus tuh ular-ular gitu, kayak penyembahan setan dah. Jangan sampai gue ditumbalin. Kalau banyak yang mau, gue PO. Eh, ya, nggak. Tapi ini sebenarnya kalian harus mau sih, guys. Karena ini, kalau menurut aku ya, nih ada ularnya gitu. Dan ini semuanya bordiran gitu, guys. Bordirannya rapi dan bahannya itu enak, kayak tebal tapi masih kayak lemes nyaman gitu. Semuanya bordiran. Ini D18. Ini juga. Always cheerful every day. MMA. Iya. Yeah. Nah, bahan dalamnya tuh kayak gini. Bener-bener bagus, tebal. Bisa menghangatkan juga, terus ada kantongnya juga. Jadi kalian bisa nyimpen. Nyimpen koin, nyimpen apa kayak gitu, ngumpetin di situ. Kantong di dalamnya ada, kantong di luarnya juga ada. Udah. Kancingnya juga bagus. Harganya itu sebutnya. Jadi kalau misalkan kalian banyak banget yang tertarik dengan varsity ini, yang bagus ini, sumpah bagus. Dan warnanya kayak hitam putih simple gitu ya, warnanya kayak lucu, kayak putihnya kayak lebih ke silver silver gitu. Dan ini bordirannya juga lembut guys, nggak yang kayak keras gitu, nggak. Ini bordirannya lembut, nggak yang kayak keras gitu, nggak yang kaku kaku gitu. Jadi kalian bisa langsung hubungi fanbase aku aja, bilang, woi PO dong, gue pengen gitu aja, paksa aja guys. Pokoknya kalian paksa aja lah. Kalau banyak yang mau, pencet nomor 1. Lu aja sendiri yang pencet nomor 1, nyuruh-nyuruh orang ya. Jangan mau guys. Pengiriman lambang gade itu tanya yang tadi tuh. Kadi kangen aku gak, aduh kangen gak ya, aku nggak tahu lagi kamu siapa ya. Adik adik. Woi no, woi yang bikin jual lah, kalau udah jadi baru dikirim, tahu. Udah lah, ini jualan aja, ini udah ada yang pengen mau. And live jiko deh, mana keranjang kuningnya. Ya pokoknya kalau kalian mau, kalian DM fanbase aku atau mention atau enggak chat di mana, di Twitter kan ada tuh, bisa. Oke. Harga berapa untuk harganya sendiri? Aku gratis ya guys, jadi nggak ada harganya. Jadi nggak ada harganya. Oke, semuanya terima kasih banyak untuk live TikTok hari ini. Kita udah bukber secara online. Thank you ya guys semuanya, selamat sholat yang mau sholat. Bye bye guys, thank you juga semua yang udah kasih aku gift love.
dan lain-lain semuanya. Bye-bye, selamat malam. Thank you. See you soon, guys.